peserta bahasa Melayu, ibu bapa dan murid-murid. Selamat bersua kembali kepada murid-murid dan guru-guru dalam sesi pembelajaran dan pengajaran online kelas digital kepada murid sekolah rendah sekolah daerah Seri K, iaitu siri ke-15. PDP kita pada hari ini boleh ditonton melalui aplikasi YouTube. Moderator seperti biasa ialah saya, Cikgu Fatimah binti Samsudin, dan rakan saya, Cikgu Su Ling Ching, pegawai SISC Plus PPD Seri K, yang akan bersama dengan anda sepanjang sesi PDP ini. Kita cukup bertuah kerana sesi yang ke-15 ini, iaitu siri pembelajaran pengajaran online untuk bahasa Melayu, kita telah menjemput khas Cikgu Abu Bakar bin Alif, merupakan seorang guru yang sangat berpengalaman, lebih kurang pengalaman beliau lebih kurang 30 tahun kalau menurut beliau lah. Jadi beliau merupakan guru yang mengajar di SK Sungai Petai, Seri K, Sarawak. Selamat berkolaborasi bersama kami ya, Cikgu Abu Bakar. Tajuk perkongsian beliau pada petang ini iaitu Jom Kita Belajar Kata Hubung dan Kata Ganti Nama Diri. Tanpa melengahkan masa, mungkin murid-murid dan ibu bapa sudah bersedia. Jadi, kita serahkan bengkel perkongsian ini kepada Cikgu Abu Bakar bin Alif. Sudah bersedia kah Cikgu? Kita tinggalkan Cikgu. Okey, sudah. Okey. Okay, selamat petang semua. Terima kasih ucapkan kepada pihak PPD SIC Plus, rakan-rakan sekalian yang telah memberi kepada kita untuk berkolaborasi bersama anda di alam maya pada hari ini. Dan tak lupa juga ucapkan terima kasih kepada juruteknik kita, Cikgu Wong, okay, akan membantu kita dalam pelaksanaan PN online. Okey, baiklah. Okey. Kita pergi lebih lanjut lagi tentang kata hubung dan kata ganti ini. Terlebih dahulu mohon pemirsa sediakan untuk mencatat dan untuk mencatat bahagian bahagian yang penting dan mulai dalam masa yang akan datang. Adakah murid-murid sudah bersedia semua? Adakah murid di luar sana sudah bersedia semua? Kalau murid-murid dah bersedia, kita melihat ataupun melihat objektif pada ini. Objektif kita pada hari ini adalah pertama kali kenal pasti jenis-jenis kata hubung. Kenal pasti jenis-jenis kata hubung. Yang kedua, menghitung kata hubung yang sesuai. Itu bahagian latihan nanti cikgu akan bagi. Yang ketiga, mengenal pasti kesalahan penggunaan hubung dalam ayat. Ini yang paling penting sekali ini, mengenal pasti kesalahan penggunaan kata hubung dalam ayat.
dan dapat menjawab kesemua soal kuis dengan betul. Ini akan cikgu bagi pada akhir pembelajaran nanti. Okey, ingat murid-murid, ini ada empat objektif, ada empat bahagian yang kita perlu ketahui pada petang ini. Cikgu Abu, minta maaf. Suara cikgu ada gemar sikit. Mohon okay. Cikgu Fatimah tutup mic. Okey. Cikgu Fatimah boleh tutup mic. Okey. Teruskan. Okey. Terima kasih Cik Zena. Okey, minta maaf murid-murid bapa dan guru-guru kerana ada kesilapan teknik sedikit. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada petang ini. Iaitu tentang terhubung. Tiplah kita nyatakan tadi, banyak empat objek yang perlu. Okey, baik-baik peserta pasti jenis-jenis kampung mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai, mengenal pasti kesalahan dengan kata hubung dalam ayat dan juga menjawab semua soalan kuis dengan baiklah. Seterusnya, kata ya, boleh berserah hubung. Okey, memang sudah sinonim dalam bahasa yang kita guna sehari-hari tanpa kita mengetahui bahawa setiap hari kita ada menggunakan kata hubung. Setiap hari kita ada menggunakan kata hubung. Okey, kerana kata hubung ini merupakan salah satu daripada kata yang paling penting dalam bahasa Melayu. Okey. Apa maksud ataupun makna ataupun definisi? Apa dia makna ataupun maksud? Siapa tahu maksud kata hubung? Siapa tahu maksud kata hubung untuk kamu sana? Membuat di luar sana. Siapa yang tahu? Boleh beri apa dia maksud ataupun makna ataupun definisi kata hubung? Boleh tak? Masih kemar ke suara saya di luar sana? Okey, kasihkan. Okey, minta maaf kalau suara tersekat-sekat, minta maaf sikit. Mungkin ada masalah kesilapan teknikal sikit. Okey. Teruskan. Okey, kata hubung. Okey, kata hubung ialah kata sebagai penyambung. Okey, kata sebagai penyambung. Okey, ialah kata penyambung ayat bagi perkataan dengan perkataan, rangkai kata dengan rangkai kata, ayat dengan ayat, dan akan membentuk satu ayat majmuk. Okey, akan membentuk satu ayat majmuk. Okey, bagus Muhammad Hafiz Rizki ya. Okey, tahniah, pandai anda. Okey, bagus. Kata gunakan untuk menghubung ayat tunggal. Okey, sangat bagus. Cabas, bagus. Anda menghayati apa yang yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, seterusnya. Okey, kata hubung ni terdiri daripada berapa? Ya, murid-murid di sana boleh tak jawab cikgu? Okey, boleh tak? Boleh tak jawab cikgu? Berapa kata hubung terdiri daripada berapa? Okey. Okey, kata hubung ni terdiri daripada tiga jenis. Okey, kata hubung ni terdiri daripada tiga jenis, iaitu pertama sekali kata hubung gabungan.
Okey, gabungan. Gabung, kita tahulah gabung. Apabila gabung, artinya bercantum. Kemudian, satu lagi, kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Okey, cikgu. Ialah terputus-putus. Okey, kemudian yang seterusnya ialah hubung berpasangan. Okey, betul. Tanya Aidil Zakwan, Abdul Mohamin, first. Tanya Sintan, okey, pandai anda semua. Tony, okey, alhamdulillah. Eh, apa tu 3/3 tu ni? Tak ada 3/3 tu ni. 3 sahaja kata hubung ni. Okey, tu mengikuti saya ya. Okey, selama pensil dan cat. Ini amat penting ini. Bukan setakat kita skor rendah saja, kita skor menengah penting. Kita akan gunakan kata hubung ni. Betapa kata hubung ni dalam kehidup menghidupkan bahasa kita. Okey, itu yang saya tegaskan. Kalau boleh kita salin, kita ingat. Okey, kita ingat dan kita tahu bagaimana nak menggunakan kata hubung. Okey. Okey, seterusnya kita akan mengkaji pula apa yang dikatakan kata hubung gabung. Okey, kata hubung gabungan. Okey, boleh. Dan di sana ada cikgu-cikgu dan ibu bapa juga boleh mengikuti ya. Okey. Okey, kata hubung gabungan merupakan kata yang siapa tahu kata hubung gabungan? Sebelum cikgu menerangkan lebih lanjut, siapa tahu kata hubung gabungan? Okey, siapa yang tahu kata hubung gabungan? Okey, cikgu Haruni. Puan cikgu Haruni. Okey. Okey, Sadiah, tiga jenis. Okey, itu dia kata hubung tadi. Cikgu nak nak tanya dengan anda semua yang adik-adik di luar sana, apakah maksud dia kata hubung gabungan? Ya, boleh respon tak? Okey, kalau tak boleh respon, cikgu akan terangkan lebih lanjut makna kata hubung gabungan. Kita tahu kata hubung. Okey, tapi dia kata hubung ni ada jenis-jenis dia. Yang seperti mana yang cikgu beritahu tadi, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan juga kata hubung berpasangan. Okey. Terusnya, kata hubung gabungan bermakna kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat sama sifatnya dan memiliki status ataupun status yang sama. Okey, status yang sama. Okey, kita akan kajikan dia lebih lanjut lagi tentang penggunaan kata hubung gabungan, bagaimana kita nak menghubungkan dia dari ayat ke ayat, dari frasa dari kata ke kata, dari frasa ke frasa dan juga dari ayat ke ayat. Okey, bagus Muhammad menghubungkan kata kata. Bagus Muhammad Hafiz pun bagus kan kata dan kata dan kata. Bagus. Okey, okey, frasa yang okey. Muhammad Ashifullah. Cikgu doa semua berjaya ya. Kamu menunggu perhatian sepenuh dengan cikgu tanpa menggunakan bahagian chatting itu untuk chat dengan member-member yang lain. Tumpu perhatian. Yang penting menunggu perhatian dan selepas ni nanti kalau anda nak chat dengan kawan pun boleh. Tak apa ya. Okey, cuba kita lihat seterusnya untuk kata hubung gabungan tadi. Okey, ini dia. Okey, kalau nak kalau tak sempat salin, kalau nak salin, menyalin. Okey, kata hubung gabungan ni terus menyalin. Okey, tak ada masalah. Cikgu boleh tunggu. Okey. Ini untuk supaya anda memahami. Apabila anda memahami dia, anda akan dapat menjawab bagaimana suka pun soalan tersebut. Anda pasti cikgu akan dapat menjawab seandainya anda yang di luar sana faham apa maksud kata hubungan penggunaannya. Okey. Okey, seterusnya. Apa dia termasuk dalam kata hubung gabungan? Okey, apakah kata-kata yang termasuk dalam kata hubung gabungan? Siapa boleh bagi contoh dengan cikgu? Salah satu daripada kata hubung. Apa dia?
Rizki. Boleh tak jawab apa salah satu daripada contoh kata hubung gabungan ni? Boleh bagi tahu cikgu tak? Boleh tahu cikgu tak? Muhammad Ajmal. Azul Rahman. Syahrin Raina. Boleh tak bagi tahu cikgu salah satu daripada kata hubung gabungan? Okey, ada respon tak? Nah. Okey, dan Patrick Ting Toshi. Okey, Toshi bagus. Pandai, bijak. Okey, seterusnya slide kita keluarkan slide untuk okey, dan. Okey. Okey, salah satunya pada dan. Lagi selain pada dan apa lagi? Grace, thank you Grace. Bagus Grace, terima kasih kerana menjawab. Okey. Okey. Miss Willini Merlin. Okey. Tahu kata hubung tu? Okey. Tersangat elok. Okey, dan yang serta yang dan. Okey, very. Tunggu. Okey. Sungguh padu. Jawapan anda sungguh padu. Dan Princess Sadia Ahmad Jo Rahman Sweety. Okey. Sangat elok. Very good. Pasal cikgu gunakan bahasa orang putih sikit eh. Hafiz Nasir. Okey. Dan serta. Fonsia serta. Okey. Richie. Sambil. Tetapi. Sambil. Okey. Very good. Okey. Boleh tak stop chat sekejap? Kita tengok adakah apa yang anda katakan itu tadi yang jawab cikgu itu tadi betul atau petalah ataupun masuk dalam golongan kata hubung gabungan ataupun tidak. Okey. Adakah yang anda katakan itu tadi termasuk dalam kata hubung gabungan ataupun tidak? Okey, kelas. Murid-murid di luar sana. Okey, seterusnya. Salah satu daripada kata hubung gabungan ataupun keluarga dia. Dia punya adik-beradik. Dia punya saudara mara, dia punya kawan-kawan dia, dia punya ipar biras dia dan sebagainya. Ini kita akan lihat. Okey, kita akan lihat apa dia termasuk dalam kata hubung gabungan. Okey, okay, next tema. Okey, apa yang termasuk dalam gabungan, kata hubung gabungan. Okey, seterusnya. Okey. Sila catatkan keluarga-keluarga kata hubung gabungan dengan Nabil. Okey. Nabil, minta ibu bapa boleh memandu anak-anak dia lain. Boleh. Kalau tak dapat catat, screenshot saja ataupun ambil gambar pun boleh. Tak ada masalah. Intinya ilmu itu ada masuk dengan kita. Itu yang paling penting sekali. Kita faham dan ilmu itu termasuk. Okey, ini dia. Dan, betul. Siapa yang cakap dan tadi betul? Okey, kecuali. Tengok, kecuali. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, siapa yang sebut kecuali tadi betul lah dia. Okey, angkat tangan. Okey, angkat tangan. Syabas, siapa yang betul tu tadi. Okey, seterusnya. Next, cikgu Fatimah. Slide dia, klik. Okey, atau. Tengok, atau. Okey. Atau ya, atau. Siapa yang cakap atau tadi? Cuba angkat tangan. Okey, malahan. Ini yang kita tak ada bagi jawapan tadi kan. Malahan. Lalu. Okey. Lalu, lepas tu apa lagi? Tetapi. Okey, amat penting ni mula. Tetapi. Lepas tu apa lagi? Okey. Lepas tu apa lagi? Kerana. Kerana kita tengok. Betul ke tak Sweety? Sweety 90. Kerana. Serta. Okey. Ini dia merupakan golongan ataupun keluarga ataupun ipar biras dia ataupun kelompok dia ataupun klik dia. Okey. Ataupun kru dia. Dalam kata hubung gabungan. Okey. Dalam kata hubung gabungan. Alhamdulillah Ajmal Najmi. Okey, bagus. Okey, kalau boleh catatkan ya.
kepercayaan supaya kita dapat ingat lagi bagaimana. Sebab ini bau sedikit ni, bau asas saja cikgu aja. Yeah? Bau asas saja. Okey, Mama Ajmal Najmi. Okey, bagus Mama Najmi ya. Cikgu doakan semoga anda berjaya nanti dunia dan juga akhirat. Okey, seterusnya. Okey, tumpu perhatian lah. Sementara. Sorry Chan ya, adik Chan. Adik Chan, nanti kita akan lihat sementara. Malam keluarga mana sementara tu? Okey. Okey, dapat catat semua ataupun dapat screenshot. Okey, ini dia. Kata, hubung, gabungan dan penggunaannya. Okey. Digunakan untuk menggabung dua unsur yang setara. Maksudnya yang sama tadi ya. Yang sama, setara. Contoh ayat yang cikgu bagi. Ibu dan ayah akan ke Mekah pada tahun ini. Boleh tak cuba create ataupun buat satu ayat menggunakan kata hubung dan. Okey, kata hubung dan. Okey, cuba boleh buat kata hubung dan. Okey, Alicia Farina, sambil tu nanti kita akan lihat dalam keluarga mana. Elena Tasha Jeffrey, kecuali kita akan lihat dalam keluarga mana nanti. Okey, murid-murid boleh buat satu bina satu ayat dengan cikgu. Satu ayat seorang anda, bina satu ayat kita belajar sama. Okey? Kita sama-sama belajar. Okey. Chen, tak payah tanya Aaron lah, Chen. Ya, yeah, Chen. Chen Ping Heng, tak payah tanya Aaron. Buat ayat. Cikgu boleh tak ajar kata ganti? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau cikgu dia beri peluang, cikgu akan ajar nanti. InsyaAllah. Tak tahu. Okey, cikgu nak tunggu respon buat perkataan ayat dengan menggunakan kata hubung dan. Okey, siapa yang dah buat kata hubung dan? Cuba, saya dan Agus Fasindia Agus. Okey, alhamdulillah. Okey, tanda nota gunakan penggunaan dengan betul lah. Okey, Mama Ajmal. Abang dan kakak pergi ke kedai. Okey, bagus. Ali dan Abu pergi ke sekolah. Ada juga nama saya tu. Timmy, ada juga nama saya eh. Okey, Haras dan Rizki sedang belajar bahasa Melayu. Jangan lupa bila kita menulis bahasa penggunaan bahasa Melayu dengan ayat. Jangan lupa dan bacaan amat penting. Walaupun cikgu tak ajar tanda bacaan ini, cikgu nak ini yang selalu kita buat dalam membina ayat. Okey, itu kenapa yang selalu kita buat apabila kita membina ayat. Terlupalah nak bubuh tanda bacaan betul. Okey, kamu mau makan mie goreng atau nasi? Grace, itu nanti Grace eh. Tersimpan, anda simpan untuk jawapan anda nanti. Siti Ketejah, buah apa yang kamu suka? Oren atau apa? Alhamdulillah, Siti Khadijah. Bagus. Okey. Ayat yang dramatis. Saya dan adik suka makan goreng. Okey, alhamdulillah. Pandai dah penggunaan dan. Ya, setara. Eh? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lebih jauh sikit lagi. Kita ambil hubung atau. Okey, Noain Nazira. Bagus. Pandai. Betul ayat awak tu. Okey. Atau ni menunjukkan suatu pilihan. Kita nak milih yang mana satu. Okey, yang mana satu. Okey, pemilih kita yang mana satu. Maka kata pilih. Yang mana satu. Okey, bermaksud pilihan. Tengok juga di. Okey, nah itu ayat yang cikgu bina hari ini ialah Alvina masih pasti, belum pasti. Alvina masih belum pasti. Merupakan satu dia. Kunci bagi ayat itu pernah ke cuti atau ke Jepun. Sebab apa murid-murid? Cikgu gunakan atau. Murid nak tahu tak? Murid luar sana atau ini tidak gunakan dan.
Mengapa? Okey, apa boleh? Boleh tak? Okay, sejak. Di luar sana ataupun minta tolong ibu bapa ke adik-adik. Tidak menggunakan dan. Atau tadi kita tekan dekat atau. Okey, kita berhenti ya murid-murid untuk latihan tu, kita sambung sementara Cikgu Abu sudah dapat dapat dihubungi. Okey, okay, kita dekat mana tadi? Atau. Dekat atau. Ada ada setengah jam lagi Cikgu Abu ah. Ha? Okay. Tak apa. Boleh teruskan. Atau. Ada. Masih panjang lagi perjalanan ni. Tunggu eh, saya nak stop saya punya tu dulu. Okey, kita sambungkan. Okey, terlebih dulu cikgu mohon maaf ampun pada luar sana kerana ada kesilapan sedikit kesilapan tak ada yang suka nak kita selesaikan dalam satu tapi alhamdulillah cikgu masih lagi bersama murid-murid di luar sana. Kalau boleh berhenti dengan sejak chatting tu ya. Nanti kita chatting lagi. Okey. Okey, teruskan juga okey. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Okey, teruskan. Seterusnya kata hubung yang kita kaji sekarang ialah kata hubung atau. Atau. Cikgu Timah, atau Cikgu Timah. Okey. Atau ya. Kata hubung atau. Okey. Okey, terima kasih murid semua kena faham ya tentang bagaimana cara kita pembelajaran online ini, bukannya dapat kita teruskan bukannya senang kita untuk menyelesaikan masalah ya. Pembelajaran online ini mungkin terdapat masalah kadang-kadang line internet tak ada, line internet terputus, okey, capaian internet tak berapa elok. Okey, tapi alhamdulillah murid-murid masih lagi bersama cikgu, cikgu doakan murid-murid sihat, sejahtera hendaknya semoga menjadi orang-orang yang berjaya pada suatu hari nanti. Okey, dah boleh teruskan? Okey, cikgu terima atau cikgu terima? Saya atau? Penggunaan kata atau? Okey, sekejap ah. Sebab dalam YouTube lambat sikit. Minta maaf murid-murid ya. Okey. Mahal live meeting. Okey, cikgu Timah. Atau cikgu Timah. Dua bu. Atau sudah cikgu. Okey. Jadi cikgu okay. Pergi ke slide kata hubung lalu pula sekarang ya. Oh ya. Yeah. Okey, teruskan. Besarkan slide tu cikgu.
Okay, silakan slide untuk kata lalu atau tadi sudah ya. Okay. Okay, kata hubung seterusnya ialah lalu. Okay. Jangan pedulikan scan QR code tu dulu eh. Okay, kamu dah scan semua tadi. Kita nak lihat bagaimana penggunaan kata hubungan lalu dalam penggunaan ayat menggunakan kata hubung yang selalu kita gunakan setiap hari apabila kita sama ada kita secara lisan ataupun maupun secara menulis. Okey, bagaimana kita menggunakan perkataan lalu. Okey, murid-murid di luar sana. Okey, kata hubung gabungan lalu ni menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Okey, menunjukkan apa? Okey, menunjukkan apa? Okey, kata hubungan, kata hubung gabungan lalu. Okey. Okay, next Cikgu Fatimah. Lalu Cikgu Fatimah. Masih lagi QR code tu. Masih lagi QR code Cikgu Fatimah. Okay, kata hubung seterusnya ialah sambil dan serta. Sambil dan serta. Okay. Sambil dan serta menunjukkan perbuatan itu dilakukan pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Artinya perbuatan itu kita lakukan pada sesuatu masa yang sama. Mungkin luar sana tahulah apa maknanya sama. Okay. Contoh ayat. Okay. Contoh ayat. Okey. Contoh ayat. Okey, Muhammad Rafiq Rizki. Okey, alhamdulillah betul-betul pandai betul awak. Okey, anda bijak. Ha. Okay, anda memang bijak. Okey, faham tu anda tentang kata hubung ni. Alhamdulillah. Okey. Okey, contoh ayat Hayati Lo menyanyi sambil mengesek biola. Hayati Lo menyanyi sambil mengesek biola. Okey, sambil artinya perbuatan itu dilakukan dia sekali. Sambil menyanyi, dia pun mengesek biola. Tahu mengesek biola? Okey, kalau biola kita gesek. Kalau gitar macam mana? Kalau gitar macam mana? Kalau biola, kita gesek. Kalau gitar, kita apa? Okey, murid belah sana boleh nyawa tak? Kalau gitar, macam mana? Okey, saya menonton televisyen sambil makan. Atau okey, seterusnya selepas atau Cikgu Fatimah, next slide. Okey, bagus mantap, memetik betul, pandai anda memetik, bagus. Okey, semantaling. Okey, very good. Okey, Jamat Kudin Ahmad, petik. Okey, memetik, kita ni memetik. Petik gitar memetik gitar. Okey, atau. Okey, melihat kata gabungan atau tadi, kita ulang balik. Menunjukkan suatu pilihan, kita nak pilih. Ah, yang ini benda ni kita nak pilih. Kadang-kadang kita gunakan dia dalam penggunaan ayat tanya selalu. Okey, seterusnya. Kata hubung seterusnya ialah. Next, Cikgu Fatimah. Ini masih dalam atau. Gitar juga boleh gesek. Tak boleh digesek, Jamal Kudin. Yang digesek tu bukannya gitar, itu biola. Okey. So, gesek ni dia ada alat untuk menggesekkan dia.
Okey, contohnya macam violin, biola dia kan. Ada satu alat lagi, batang alat lagi untuk mengesek dia. Kalau gitar, kita petik. Okey. Okey, Cikgu Fatimah. Next slide, Cikgu Fatimah. Saya mahu berenang tetapi hari ini hujan. Tetapi hari ini hujan, bukan hari ini hari hujan. Okey, lalu. Okey, cuba kita lihat kata hubung lalu. Ya. Yeah. Baik itu cantik tetapi mahal. What goes, Tina-Tina? Tanda bacaan tu, back tu. Kena huruf besar eh. Kalau naib tu kita kena huruf besar. Biasakan diri kita menggunakan tanda baca dengan betul. Okay. Biasakan diri kita menggunakan tanda baca dengan betul. Okay. Tina-Tina. Back to B tu, mesti huruf besar ya. Okay. Cikgu nak layan chatting yang ada di sebelah ni dulu. Sebelum Cikgu Fatimah. Okay. Lalu. Okay, lalu. Menunjukkan perbuatan yang berturut. Dilakukan berturut-turut. Berturut-turut maksudnya ialah ikut-ikut-ikut-ikut. Itu maksud dia. Okay, macam mana kita nak beritahu? Berturut-turut setiap kali ada-ada-ada-ada saja macam itulah. Cuba anda bayangkan contoh ayat. Okay, contoh ayat. Dia membuka almari lalu mengambil kunci. Okey, siapa boleh guna bina ayat lagi dengan kata lalu? Lalu. Kasut itu cantik tetapi mahal. Okey, okey, cikgu. Okey, lalu. Siapa dapat bina ayat dengan perkataan lalu? Boleh tak? Lalu. Cikgu Abu, sekarang kita pergi ke slide tetapi sudah ya. Cikgu Abu. Okey. Okey, dengar. Ingat di YouTube kita lambat 30 saat ya. Tapi budak dah respon okay. Tetapi maksudnya slide itu sudah tetapi dah. Oh. Sudah kata hubung tetapi. Cikgu Abu, sekarang kita pergi ke slide. Terima kasih Cikgu Abu. Ya. Okey, sama. Atau hubung kita seterusnya ialah tetapi. Okey. Tetapi menunjukkan sesuatu yang makin atau semakin bertambah. Okey. Menunjukkan sesuatu yang makin atau bertambah. Okey, contoh ayat, jam itu bersaiz kecil tetapi mahal harganya. Maksudnya ya, dia saiz dia kecil tetapi mahal harganya, betapa nilainya. Itu menunjukkan dia semakin bertambah.
Belum habis lagi Aidil. Belum habis lagi. Okey, seterusnya kita akan kaji kata hubung gabungan kecuali. Okey, kecuali. Okey, kecuali menunjukkan kekecualian ataupun tidak termasuk. Okey, tidak termasuk. Okey, contoh ayat. Semua murid terlibat dalam persembahan itu kecuali Kumang. Ha, kecuali ni dia tidak ikut lah. Nanti dia maksud dia. Dia berkecuali. Tidak ikut. Tidak dengan. Tidak ikut sama. Itu maksudnya kecuali. Okey. Ranger 020. Ali sangat rajin tetap Ali sangat nakal tetapi rajin. Bagus tengok tanda bacaan. Mesti ada tanda nota belakang. Okay, seterusnya kita akan lihat pula kata hubung gabungan malahan. Okey. Menunjuk malahan merupakan menunjukkan sesuatu yang makin atau semakin bertambah. Okey. Atau semakin bertambah. Contoh ayat. Ya. Dah tapi okey. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Dah keluar dah. Okey. Ah, ya, sama-sama. Teruskan Cikgu Fatimah slide yang saya nak terangkan tadi. Okey, tetapi ya. Tetapi Cikgu Fatimah ya. Okey, tetapi sudah seterusnya. Lepas slide tetapi, kita tengok slide seterusnya. Ya, presenting saya ni tak dengar. Okey. Okay, jelas suara tak terima. Dapat dengar? Dengar. Sangat jelas ya. Okey, murid-murid, saya akan saya akan sambung apa yang PDP Cikgu Abu ya, iaitu untuk masih lagi pada bahagian kata hubung ya. Untuk kata hubung malahan tadi kan, selepas malahan saya ada paparkan uji minda, betul tak?
Betul tak, cikgu, rakan-rakan? Okey. Boleh respon ya, rakan-rakan? Ha? Okey. Mana tadi? Okey. Nampak tak ni, murid? Nampak tak? Okey. Okey, saya teruskan. Ha? Saya teruskan. Okey. Sementara Cikgu Abu masih lagi aturkan apa teknisyen dia. Okey, murid. Sekarang kita ada latihan uji minda. Kita ada tiga latihan di sini. Jadi kita nak murid menjawab soalan ini ya menggunakan kata hubung gabungan yang telah diajar oleh Cikgu Abu tadi, iaitu soalan yang pertama, kemalangan itu melibatkan sebuah motosikal, tempat kosong, sebuah lori, ni ada tanda soalan lah. Pilihan dia A atau B hingga C dan D kecuali. Okey, apakah yang di kata hubung gabungan yang murid-murid rasa betul untuk diisi ke tempat kosong itu? Okey, sila jawab murid. Okey. Okey. Siapa yang jawab? Atau? Angkat tangan. Siapa jawab atau? Okey. Kita lihat sama ada pilihan kata hubung gabungan atau itu betul atau tidak. Okey. Betul. Jadi tepuk tangan kepada murid-murid yang menjawab kata hubung atau. Betul. Okey. Kemalangan itu melibatkan sebuah motosikal atau sebuah lori. Jadi kalau anda betul menjawabnya, maknanya apa yang telah diajar oleh Cikgu Abu tadi memang dah lekatlah di minda murid-murid. Jadi sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. P. Limon menutup suis komputer, tempat kosong, keluar dari makmal komputer. Pilih. P. Limon menutup suis komputer. Apa? Keluar dari makmal komputer. A. Dan. B. Lalu. C. Sambil. D. Serta. Baik. Cepat. Siapa nak pilih sekarang? Okey. Nanti guru-guru yang ada di sana tu akan beri jawapan kepada anda. Baik, cuba kita pilih yang ini ya. Filimon menutup suis komputer dan keluar dari makmal komputer. Adakah pilihan kata hubung gabungan dan ini sesuai untuk ayat ini? Kita lihat. Maaf, jawapan anda salah. Jadi, apa yang betulnya murid-murid? Okey, cuba pula yang ini. Ya, betul. Jadi pilihan kata hubung gabungan lalu betul. Filimon menutup suis komputer lalu keluar dari makmal komputer. Ya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey. Jadi yang terakhir pula, okey, kita lihat ayat yang ketiga, Pak Karim berbual-bual kosong. Pak kosong menunggu ketibaan para jemputan. Jadi, apakah jawapannya? A. Adakah sambil? B. Manakala? C. Sementara? D. Apabila? Jadi, apakah jawapan yang betul? Ya, cuba jawab yang ini. Oh, salah. Tak boleh sementara ya. Okey. Pula yang ini. Salah. Apakah yang betulnya? Cuba A, sambil. Ya, betul. Tanya. Jadi,
Pak Karim berbuah-buah kosong sambil menunggu ketibaan para jemputan. Jadi, itulah dia soalan uji minda untuk kata hubung gabungan. Okey, sekarang kita lihat kata hubung pancangan pula. Okey, kata hubung pancangan berfungsi menyambungkan ayat besar dengan ayat kecil. Ayat utama dengan ayat itulah ayat kecil lah. Oh. Jadi, agar, supaya, apabila, semasa, sehingga, hingga, bahawa, jika, jikalau, kalau, tatkala, sementara, sebelum, manakala, ketika, sungguh pun, meskipun, walaupun, dan sewaktu. Ini adalah jenis kata hubung pancangan. Jadi, sesiapa yang telah menjawab soalan Cikgu Abu tadi yang ada guna ketika, ada guna sementara tadi, di sinilah kedudukannya dekat kata hubung pancangan. Jadi, kita lihat lagi seterusnya. Kata hubung pancangan agar. Okey. Apakah kegunaan kata hubung pancangan agar? Untuk menyatakan tujuan atau maksud sesuatu perbuatan. Contoh ayat. Rajinlah belajar agar berjaya dalam hidup. Okey. Ayat yang kedua. Taatlah pada perintah Tuhan supaya hidupmu mendapat keberkatan. Okey. Seterusnya, kata hubung pancangan apabila. Menunjukkan masa sesuatu perkara dilakukan. Contoh ayat. Azlan terus terdiam apabila dimarahi oleh bapanya. Okey, itu dia contoh kata hubung pancangan. Seterusnya, kata hubung pancangan bahawa. Okey. Kata hubung pancangan bahawa digunakan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Contoh ayat. Kami yakin bahawa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Okey, seterusnya kata hubung pancangan hingga atau sehingga. Kegunaannya adalah untuk menunjukkan masa atau hal yang bertentangan. Contoh ayat. Majlis perkahwinan itu diadakan dari pagi hingga petang. Okey. Kita kena cepat sikit ya, memurita. Ini hanya ulang kaji sebenarnya. Okey, sekarang kata hubung pancangan. Jika, jikalau, kalau. Okey, apakah kegunaannya? Untuk menunjukkan syarat. Untuk menunjukkan syarat. Jadi bagaimana pula dengan contoh ayatnya? Sebab dari contoh ayat barulah kita tahu. Ayat yang pertama. Saya akan membantu awak jika saya tidak mempunyai hal. Ayat yang kedua. Maafkan, ni maklum puasa sekarang ni. Okey, ayat yang kedua. Jangan ganggu saya lagi. Kalau tidak, saya lapor kepada guru disiplin. Itu dia penggunaan kata hubung pancangan jika dan kalau.
manakala. Kata hubung manakala menunjukkan masa atau hal yang bertentangan. Contoh ayat. Ayah sedang menonton televisyen manakala ibu menjahit baju. Ini. Seterusnya, kata hubung pancangan meskipun, sungguh pun, walaupun. Kata hubung ini digunakan untuk menunjukkan pertentangan maklumat. Bagaimana pula dengan ayat? Ini dia ayat yang pertama. Meskipun hidupnya susah, tetapi dia tidak pernah meminta-minta. Ayat yang kedua. Sungguh pun Pak Mat sudah tua, tetapi dia masih kuat bekerja. Ayat yang ketiga. Walaupun hari nampak mendung, tidak semestinya hujan akan turun. Okay. Mungkin murid-murid faham dengan kata hubung pancangan ini sekarang. Dengan adanya contoh ini, akan lebih cepat faham. Betul tak? Okay, kita teruskan murid-murid. Teruskan untuk kata hubung pancangan sebelum. Sebelum menunjukkan belum terjadi atau belum berlaku. Contoh ayat. Kunci semua pintu dan tingkap sebelum keluar ke mana-mana. Betul? Betul. Memang betul pun. Arahan ini memang betul. Mesti kunci semua pintu dan tingkap. Nanti dimasuki pencuri. Okey, kita teruskan. Kata hubung pancangan ketika, tatkala, semasa, sewaktu diguna pakai untuk menunjukkan pada masa itu atau dalam waktu yang sama. Contoh ayat. Ada ayat yang pertama. Ketika menunggu kamu, saya hampir tertidur. Ini bulan puasa lah. Letih sangat kan? Ayat yang kedua. Burung-burung pulang ke sarang tatkala hari menjelang senja. Tahu senja murid? Senja tu nak petang lah. Hampir nak ke malam dah. Ayat yang ketiga. Semasa kami tiba di sana, hari telah larut malam. Ayat yang keempat. Bas telah bertolak sewaktu saya tiba di stesen bas. Terusnya, tanpa membuang masa, kata hubung pancangan sementara. Menunjukkan dua kejadian berlaku dalam masa yang sama. Contoh ayat. Sementara menanti ibu bersiap, ayah membaca surat khabar. Ini dia sementara. Sekarang kita uji minda pula murid. Okey, uji minda. Jadi guru-guru sila layan murid-murid kita. Latihan uji minda. Yang pertama. Kamal menangis tersedu-sedu. Apa? Dipukul oleh abangnya. Tersedu-sedu. Apa? Kita pilih apa? A, supaya. B, kerana. C, hingga. D, sementara. Okey, murid cepat jawab. Baik. Sekarang kita pilih. Okey. Kita cuba yang ini ya. Ya, betul. Kerana. Sesiapa murid yang menjawab kerana, kata hubung pancangan kerana, betul lah tu. Tahniah murid ya. Kamal menangis tersedu-sedu kerana dipukul oleh abangnya. Ayat yang kedua, Kamal sedang menyapu sampah. Apa? Norman menampal kertas di papan kenyataan.
A padahal, B walaupun, C meskipun, D manakala. Baik, kita pilih apa yang memurid? Okey, cepat memurid. Masa kita nak hampir tamat, cepat. Okey, siapa yang pilih manakala? Ya, betul. Manakala. Kata hubung pancaran manakala yang betul. Kamal sedang menyapu sampah manakala Norman menampal kertas di papan kenyataan. Baik. Ayat yang terakhir. Alvina sedang menunggu bas. Kejadian kemalangan itu berlaku. A. Seraya. B. Ketika. C. Manakala. D. Semenjak. Baik. Nak pilih yang mana satu, murid? Oh, sekarang kita nak pilih apa ya? Baik, kita pilih yang ini. Betul juga. Tanya jawapan anda betul. Jawapan kata hubung panjang ketika yang betul. Alvina sedang menunggu bas ketika kejadian kemalangan itu berlaku. Okey, bagi memurid yang tak berjaya, tak apa, cuba dan cuba lagi, cuba sampai berjaya ya memurid. Banyak latihan lain. Nanti di akhir siaran ini, cikgu akan bekalkan dengan latihan. Beri tepukan untuk diri sendiri, untuk kembalikan semangat. Okey, kita teruskan tanpa melengahkan masa. Kata hubung berpasangan pula. Kata hubung berpasangan yang pertama, entah. Entah. Apa tu? Entah-entah tu. Makin. Nah, ini berpasanganlah. Untuk menggabungkan dua ayat nanti. Baik mahupun. Daripada lebih baik. Jangankan pun sedang inikan pula. Murid lihat sebab kita dah ulang kaji ya murid. Lihat betul-betul, kian atau semakin. Saya seronok dengan kata hubung pasangan ini sebenarnya. Okey, walaupun, namun, sungguh pun, tetapi. Bukan sahaja, bahkan juga, bukan sahaja, malah, bukan sahaja, tetapi juga. Ini dia. Jenis-jenis kata hubung berpasangan. Ada yang pernah murid-murid selalu buat kan? Ada yang tak pernah, betul tak? Itulah tujuannya kita belajar pada hari ini. Apa yang tak pernah murid lihat itu? Kita nak belajar hari ini. Okey, teruskan. Kata hubung berpasangan yang pertama tadi. Baik, mahupun. Okey, bila nak guna kata hubung berpasangan baik dan mahupun ini? Ini menunjukkan sama-sama. Ya, sama-sama. Di konteks ayat tu menunjukkan dia sama-sama. Contoh ayat. Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Kata hubung bukan sahaja, bahkan juga, bukan sahaja, malah atau bukan sahaja, tetapi juga. Okey, kita lihat apakah kegunaan kata hubung ini. Untuk menunjukkan akibat atau sesuatu yang berikutnya. Menunjukkan akibat ataupun sesuatu yang berikutnya. Apakah itu contoh ayatnya? Lihat contoh ayat. Okey, contoh ayat. Merokok
bukan sahaja membazirkan wang, bahkan juga membahayakan kesihatan. Ha, dengar tu. Merokok bukan sahaja membazirkan wang, bahkan juga membahayakan kesihatan. Ha, murid-murid, jauhilah rokok. Ha? Jangan nak berjinak-jinak, nak mencuba tu. Tak boleh. Langsung tak boleh. Ha, sesiapa nak mencuba tu, beristighfarlah. Astaghfirullahaladzim. Ha, tak boleh. Ha? Ha. Kerana rokok ini membahayakan kesihatan. Bukan sahaja kepada si perokok. Kepada orang yang dikeliling perokok itu juga yang akan bahaya kesihatan mereka. Ha? Akan terjejas kesihatan mereka. Okey, murid-murid Princess Maria Adus. Sabar ya cik, murid-murid. Kita masih lagi ada di sini. Ya? Masih lagi kekal 226 orang peserta murid-murid. Alhamdulillah. Kerana di akhir nanti kehadiran muridnya, kehadiran murid itu akan dicatat. Seterusnya, kata hubung daripada dan lebih baik. Gabungan, bukan gabungan, berpasangan daripada lebih baik. Untuk menimbulkan maksud yang menunjukkan pertentangan. Ini maksud yang bertentangan lah. Bagaimana tu? Nampak dari ayat nanti. Okey, contoh ayat. Daripada terus bersubahat dengannya, lebih baik saya menyerah diri. Daripada terus bersubahat dengannya, lebih baik saya menyerah diri. Aduh, inilah ayatnya ya. Baik, murid, murid sambil murid melihat cikgu menyampaikan perkongsian ini, cuba buat salah satu daripada kata hubung berpasangan ini. Sebab kata hubung berpasangan inilah yang akan menjadi masalah dalam kerangka murid-murid apabila nak membina ayat ataupun apabila nak memilih jawapan ni dari soalan bahagian A, kertas kod 011. Saya tahu murid banyak yang kurang fasih dengan kata hubung berpasangan ini. Cuba buat salah satunya tadi, ada contoh tadi, entah pasangan dia entah. Contohnya sekarang ini yang ada di hadapan murid sekarang ini, daripada lebih baik. Buat saja murid, nanti cikgu akan periksa. Buat saja. Nanti cikgu akan periksa. Banyak cikgu dalam bersama-sama dengan murid-murid sekarang ni, mereka akan memeriksa jawapan ayat murid-murid itu. Jadi, teruskan. Cikgu cabar murid-murid sekarang, bila jumpa salah satu kata hubung berpasangan selain daripada lebih baik ini, buat ya. Cikgu nak lihat. Okey. Terus. Kata hubung berpasangan jangankan pasangan dia pun atau sedangkan pasangan dia inikan pula. Wah, memang mencabar kata hubung pasangan yang seterusnya ini ya. Digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang kurang pasti. Apa yang kurang pasti itu? Jadi, kita lihat ayat baru kita nampak. Contoh ayat. Oh, ini dia contoh dia. Jangankan seringgit. 10 sen pun dia tak ada. Itu dia.
Jangankan seringgit, 10 sen pun dia tak ada. Itu contoh ayat dari cikgu. Bagaimana pula dengan murid-murid? Ha, sila buat murid. Ha, janganlah nak tampalkan bunga saja. Hafi Hamdanish Ben Hamzah, ha, buatlah, pilih salah satu. Nanti cikgu akan semak. Princess Maria, itu simbol apa tu Princess Maria? Sila buat ayat Princess Maria. Contoh di sini ada, jangankan seringgit, 10 sen pun dia tak ada. Ini boleh. Boleh ni, boleh cari. Boleh bina ayat lain. Tukarkan seringgit tu jadi apa? 10 sen tu jadi apa? Dia tak ada tu, nak buat apa lagi? Boleh sebenarnya. Okey, teruskan. Kian. Pasangan dia Kian juga. Dan seterusnya, Semakin. Pasangan dia Semakin. Baik. Apakah kegunaan kata hubung pasangan ini? Merujuk kepada sesuatu yang makin bertambah. Saya rasa ni murid dapat buat yang ini. Ini saya rasa kata hubung pasangan yang seterus ini lebih mudah untuk murid-murid membina ayat. Okey, contoh ayat. Lebih-lebih lagi saya nak paparkan contoh ayat saya pula. Kian lama, kian ramai orang yang datang ke pesta itu. Oh, senang. Boleh buatlah, ha? Kian lama, kian ramai orang yang datang ke pesta itu. Boleh tukar ni. Okey. Oh, baiklah. Seterusnya, entah. Pasangan dia entah juga. Merujuk kepada sesuatu yang kurang pasti, betul? Contoh ayat. Entah tidak, entah dapat Sulaiman membeli tiket bas menjelang musim perayaan. Ini musim perayaan. Kita tak lama lagi nak berhari raya, lebih kurang 10 hari lagi. 10 hari lagi kami berpuasa, umat Islam berpuasa. Jadi ini dia, entah tidak, entah dapat Sulaiman membeli tiket bas menjelang musim perayaan. Baik, boleh tukar ayat ini ya dengan keadaan PKP kita sekarang memurid. Entah tidak, entah dapat. Apa tu? Saya dapat lihat Ellie Natasha Jeffrey. Bagus ayat anda. Jangankan membeli rumah, beli pensel pun tak mampu. Wah, bagus betul. Tania. Kian hari kian banyak pelanggan kedai itu, betul. Mungkin awak jadi Ranger Gaming. Oh, Ranger Gaming. Ni sahabat awak yang masuk kedai awak ni. Bagus. Muridlah memberi respon. Sekarang kata hubung berpasangan walaupun, namun atau sungguh pun, tetapi. Kegunaannya ialah untuk menimbulkan maksud yang menandakan bertentangan. Oh, ya, betul. Menimbulkan maksud yang menandakan bertentangan. Apa tu ya? Lihat ayat. Dari ayatlah kita nampak segala-galanya bagaimana penggunaan itu. Ini dia. Walaupun Encik Ibit Iu kaya, namun beliau tidak pernah bersikap sombong. Kenal Encik Ibit Iu kan? Walaupun Encik Ibit Iu kaya, namun beliau tidak pernah bersikap sombong. Boleh tukar. Siapa yang nak buat ini? Nak buat walaupun, namun, sungguh pun, tetapi, boleh tukar. Okay. Kata hubung berpasangan makin.
dan makin. Merujuk kepada sesuatu yang makin bertambah. Contoh ayat. Sikap malas zahid makin lama makin menjadi. Yang ini boleh disinonimkan dengan semakin. Semakin dan makin yang tu tadi. Kata hubung gabungan tadi. Sikap ataupun kata hubung pancangan tadi. Sikap malas zahid makin lama makin menjadi. Okey. Semakin hari semakin kurus badannya. Betul, Eli Natasha Zepri. Semakin hari semakin kurus badannya ya. Jangan lupa tanda nokta. Tak apa, cikgu maafkan. Dalam keadaan kita menaip ini mungkin terlepas tanda nokta. Tetapi apabila menulis ayat, mesti tanda nokta itu kamu tak boleh lupa ya. Okey. Walaupun Ahmad dan ibunya miskin, namun hati mereka baik. Betul, Ratina, Tina. Oh, nama cantik-cantik. Nama anak murid cikgu hari ini. Ada Princess. Princess, walaupun adiknya sakit teruk tetapi dia masih cergas. Bagus ayat itu. Baiklah, sekarang kita lihat pula untuk slide yang seterusnya. Mungkin ini slide yang terakhir. Latihan uji minda. Mungkin latihan uji minda ini ada beberapa. Ini baru ayat satu. Murid-murid, sekarang kita beat. Kita bersaing sekarang nak jawab ya. Okey, nombor satu. Apa? Dia berbadan gemuk. Apa? Dia tidak kuat makan. A. Walaupun. Namun, B, bagaimana, begitulah, C, sungguh pun, tetapi, D, baik-baik. Ada nak menjawab? Nampak? Oh, ramai yang pilih A ya. Okey, saya tekan A. Ya, Tania, jawapan anda betul. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan, baik. Sesiapa yang tak betul tu, ada yang jawab C ya, sungguh pun tetapi cuba ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Nanti apabila siaran kita ni, perkongsian kita tamat, murid-murid boleh tengok semula, tayang semula. Okey. Kita teruskan lagi. Mungkin ada soalan ni. Ada. Ada lagi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, apa dipujuk, apa menangis kanak-kanak itu? A. Semakin. B. Bagaimana, begitulah. C. Sungguh pun, tetapi D. Baik-baik. Murid apa dia? Oh, ramai yang jawab A ya. Tanya, jawapan anda betul. Maknanya tak sia-sialah. Cikgu ambil alih kelas Cikgu Abu Bakar tadi ya. Nampaknya. Betul, semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. Ayat yang ketiga. Apa lelaki, apa perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya? A. Semakin. B. Bagaimana, begitulah. C. Sungguh pun, tetapi. D. Baik mahupun. Baik, yang ini memurid, apakah jawapannya? Tak apa. Saya boleh tunggu. Siapa jawab? Ini agak mencabar sedikit. Ramai yang memilih tak ada yang ramai yang tak sama. Ramai yang tak sama. Ada yang pilih A, ada yang pilih D, ada yang pilih S. Alvin Busang, kenapa S? S ada dua di sini pangkalnya, semakin dan sungguh pun. Lucu lah murid-murid ini. Baik, ramai yang jawab D ya. Kita tekan D.
Ya, betul Tania, jawapan anda betul. Baik, lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya. Tania, jawapan anda betul. Pandai semua. Baik. Jadi cikgu nak ingatkan banyak berlaku kesalahan penggunaan kata hubung ini dalam pembinaan ayat. Jadi cuba kita lihat apa yang ada di sini. Pertama, dia dia bekerja dan berniaga pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Baik, apa yang murid-murid lihat di sini? Ada sesuatu janggal tak dalam ayat A? Cikgu ulang balik. Dia bekerja dan berniaga pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Bagaimana tu? Cuba lihat ayat B pula. Dia bekerja dan berniaga pada waktu siang serta berehat pada waktu malam. Okay. Miss Willy, Milin, saya salah tak apa. Boleh cuba lain kali. Untuk jawapan yang tadilah. Sekarang kita lihat kesalahan penggunaan kata hubung untuk ayat A dengan ayat B. Ayat A betul ke ataupun ayat B yang betul? Oh, ada yang kata ayat B betul, ayat A. Oh, Sweetie. Sweetie 90, ayat A dia kata sebab dan. Disebabkan dan. Ya, betul Sweetie. Tanya. Betul, murid. Ayat ini yang A ini salah sebab penggunaan dan dia berulang. Tak boleh berulang dua kali ya. Jangan gunakan dua kali perkataan dan untuk tujuan sama dalam satu ayat. Gunakan berselang dengan serta. Barulah betul. Ayat B yang betul. Anda ya, murid kita sekarang ni. Bagi yang jawab salah tu, saya dah berikan penjelasan ya. Jangan gunakan dua kali perkataan dan untuk tujuan sama dalam satu ayat. Gunakan berselang dengan kata hubung serta. Faham tak murid? Kalau faham, kita teruskan dengan slide yang seterusnya ya. Kesalahan penggunaan kata hubung. Ayat A, oleh kerana sakit, dia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Ayat B pula, oleh kerana sakit, oleh sebab sakit, maafkan cikgu, dia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Baik, yang mana satu betul ni? Okey, untuk yang seterusnya. Chen Ping Heng memilih B ya. Okey, berpina-pina juga mata cikgu melihat ramai yang masuk memberi komen kan. Dia cepat je naik komen tu. Ini kan live chat. Oh, cantik. Pilihan murid ada yang sedar, ada yang tak sedar. Okey, tak apa. Tengok tu. Oleh kerana sakit, dia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Oleh kerana sakit, kita selalu guna ini murid. Tanpa sedar kita, kita tak sedar bahawa perkataan yang kita selalu guna tu rupa-rupanya salah. Tak boleh sebenarnya. Yang betulnya ialah oleh sebab.
Oleh sebab sakit, ia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. Lihat penjelasannya. Tidak ada kata hubung oleh kerana dalam bahasa Melayu. Itu dia, memurid. Tidak ada kata hubung kerana dalam bahasa Melayu. Okey. Ya, ramai yang pilih B. Nampaknya ada juga dalam kelangan murid kita tahu. Ini semuanya daripada tunjuk ajar guru. Oleh sebab adalah betul. Bukannya oleh kerana. Bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan. Okey. Nampaknya kita sampai ke slide yang terakhir. Mungkin ada dalam kelangan murid tadi dah sempat. Sudah sempat untuk mengambil untuk scan QR code ini. Dan ataupun kalau tak dapat, tak pandai nak guna scan QR code, murid-murid boleh ambil link itu, HTTPS tu. Gunakan link ini di dalam komputer riba ataupun dalam telefon pintar anda. Yang ini boleh sendiri jawab. Murid-murid jawab. Murid boleh ambil ini, boleh apa, rakam, ambil gambar. Tak payahlah saya lama-lama tayangkan scan QR code ini sebab kita dah nak sampai ke penghujung. Masa kita dah terambil terlalu banyak, kita dah guna banyak masa. Jadi murid-murid ambil gambar dan boleh cuba nanti, ya. Lepas tu murid boleh submit, boleh tekan submit. Kerana nanti Cikgu Abu akan lihat apakah status jawapan murid-murid semua. Ataupun bila ada ditayang ulang nanti, murid-murid boleh ambil ini, ya. Okey, saya tutup slide ini, ya. Okey, kita kembali kepada yang seterusnya sebab kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Macam televisyen pula. Okey. Oleh kerana masa kita agak panjang diguna pakai untuk perkongsian kata hubung, jadi kita akan jemput sekali lagi Cikgu Abu Bato memberi perkongsian untuk kata ganti nama diri, ya. Boleh tak Cikgu Abu? Cikgu Abu jangan hilang terus. Bukan-bukan saya suka nak. Boleh. InsyaAllah. Saya mengikuti. Mungkin saya tak sebaik Cikgu Abu buat perkongsian lah sebab saya ni tak cepat sebenarnya. Biasalah. Link. Sama seperti biasa juga, gunakan tar murid-murid itu ataupun tekan type link di bawah ini, komputer riba kah, di dalam smartphone anda kah pun tak kisah, asalkan kehadiran anda itu sudah diambil, lah. Okey. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Abu Bakar kerana telah menyediakan slide ini. Walaupun di pertengahan perkongsian beliau berlakunya perkara yang tak diingini, ini memang selalu, ini memang lumrah apabila kita membuat yang tak diingini, ini memang selalu, ini memang lumrah apabila kita membuat siaran secara langsung, murid dan ibu bapa. Jangan nanti selepas ini
murid-murid hilang daripada apa siaran YouTube itu. Tapi saya cukup berterima kasih dan mengucapkan tahniah dan memberi penghargaan yang tinggi kepada ibu bapa kerana masih lagi setia sehingga penghujung siaran kita ini. Tepuk tangan untuk mereka, cikgu-cikgu. Buka tu mikrofon. Beri tepukan kepada murid kita dan ibu bapa kita serta guru-guru di barisan belakang tu. Kerana tanpa kehadiran murid, ibu bapa dan guru-guru di belakang sana tu, kita tak akan berjaya. Jadi tunggu dulu, duduk-duduk dulu di situ sebab saya masih lagi nak memberi penghargaan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Abu Bakar bin Alif dari SK Sungai Petai. Terima kasih juga kepada Cikgu Sulin Ching, Cikgu Zainal, Cikgu Lee, guru-guru, barisan guru-guru, ibu bapa dan murid-murid yang bertungkus lumus untuk menjayakan bengkel kita ini. Jadi saya berharap semua murid faham dan dapat mengaplikasikan kaedah yang diajar tadi. Dan jangan lupa kami barisan UDD mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Malaysia. Dan terimalah lagu ini.